Setelah menjalani isolasi mandiri selama satu hari di rumah, satu keluarga warga Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, malam tadi akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Lansia dan tiga anak yang positif terpapar COVID-19. Lansia beserta tiga anaknya warga Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet setelah dinyatakan positif dan menjalani isolasi di dalam rumah selama satu hari. Dengan menggunakan ambulans, tim medis menjemputnya lengkap dengan alat pelindung diri. Satu keluarga ini dievakuasi setelah sebelumnya terkonfirmasi COVID-19. Berdasarkan hasil tes usap antigen. Oleh pihak RT setempat, kasus positif ini kemudian dilaporkan ke puskesmas setempat. Saya dapat informasi dari warga saya sendiri, dia melaporkan ke saya, langsung saya tindak lanjuti. Saya lihat berkas askesnya yang ada, hasil swabnya, ternyata kena COVID-19.